Ini kita mau lihat babonya nih. Sama Mas Jili nih mau dimasukkan sekalian. Yang saya ceritakan tadi, ini babonya lumayan cuk sih mas. Gatel biasa naik dicul kayak terus nanti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Handini Mukti, teman-teman. Kali ini kita main-main di kandang. Kandangnya cukup pepak ya. Nih saya tunjukkan nih. Ada kuda gitu. Ada sapi jelas. Ada kambing itu juga. Ada kuda nanti. Kayaknya ini untuk kan ge? Andongan ge? Masih. Nggih, nggih. Maleo boronan. Maleo boronan. Nek sik niki dinggih napa? Iku pejantan. Oh, pejantan berarti dinggih anu. Nggih. Ngawin ketok ge. Oke, oke. Ini kita berada di mana Mas niki? Bali Catur. Bali Catur. Gamping. Kopi mriki Mas. Oke, kali Mas Sinten jono ampunten. Mas Yuli ya, niki ini kita mau liput pedetnya Mas Yuli ini. Metal marble nggih, Mas nggih. Nggih, kadose. Kadose ya. Ini coki. Enan riki sedap, Mas. Coba, Mas. Ini umur pinten nih, kinten-kinten? Sekitar umur 10 bulan. 10 bulan teman-teman nih, 10 bulan. Ini lumayan ini. Kakinya ini agak besar. Berarti di sini baru 10 bulan niku nggih? Di sini 6 bulan. 6 bulan. Oh, berarti belum lama. Dulu belinya dari kecil atau anu? Dulu babon anak. Babon anak, metengan berarti nggih. Boten. Oh, boten. Wis metu nggih. Babone sing pundi? Nika. Oh, sing itu ya. Nanti kita ambil, kita asup. Ini kayaknya lulut ya, Mas nggih. Ini enggak diikat loh, teman-teman. Sama Mas Julin. Tuh. Ini enggak diikat loh ini. Ini lumayan tingginya. Ini mau pun ngombor mas? Campur. Komborannya nopo? Kombor polar. Polar. Kulit dele, kulit dele, klecet ya, kulit dele ampas tahu, klecet atau klecet ya? Tentriki cicet. Perbandingannya pinten? 2-1. Berarti polare? Polar kali, cicet. 2, cicet sunggal. Ampas tahu nih? Dikira-kira mau? Dikira-kira. Anggota keran, orang anggo. Keran. Pakai katul nggak? Boten. Boten gih. Pakai katul kita. Sek lagi nih. Ini kalau di guyang ganteng. Ganteng ya pak. Kulitnya kelang nih kalau. Gatel biasa naik dicul kayak terus nih.
ini rencana mau dibesarkan berarti? Iya, Mas. Sampai sak pole. Kelangenan. Nah, sak pole oke kelangenan ini. Yo kelangenan. Berarti kan pedete umur 4 bulanan ya tiba ke sini sama Mbok ya. Dari beli. Bulanan. Dulu beli berapa, Mas? Dulu babonana 25. 25 di Ambar Ketawang. Enggak, di Petani. Petani. Ya, Ambar Ketawang rain tok paling ya. Sekolah petani ternyata teman-teman. Ini kita itu di baratnya Pasar Ambar Ketawang. Iya, baratnya. Itu ada kampung kan ya di situ. Kampung Balai Catur. Selatan lapangan Balai Catur ini. Iya, lapangan Balai Catur. Itu ada kerbau juga itu ternyata. Iya, Pak. Nggih. Pepak e. Ini ki kandang kelompok napa-napa to, Pak? Kelompok. Oh, kelompok. Hewannya bermacam-macam. Bermacam-macam. Biasanya nek kelompok sapi, kewane ya sapi tok ngoten nggih. Bebek ge ono. Bebek ya ono. Kandang kelompoke napa jenenge niki, Mas? Sumber Makmur. Sumber Makmur. Oh, nggih, Sumber Makmur. Nah, nanti kita liputin. Ada kebo juga ya. Jarang loh yang punya kebo itu sekarang. Itu di angon enggak kebonya? Enggak. Kalau ada sawah panen. Oh, nggih, nggih. Kembali ke sapi. Nah, ini sapinya. Ternyata enggak dijual, teman-teman. Di pasar tak takoni regane. Gendeng ra dijual ya ora usah takon. Masih sok wae nek didol. Sebenarnya kakinya lumayan besar ini. Cuma bokongnya ini udah enggak penuh. Jadi kalau dibesarkan lagi bisa penuh. Bodinya yang belum dapat. Jadi tingginya ini paling 110-120. Kepalanya sedikit banyak apa jawanya. Tapi lulut ya. Yang ngombor berapa? Sedino ping pinten? Kali sehari. Dua kali. Esok karo pagi ya. Iya. Pagi sama nanti kita cek babonnya. Ini kita mau lihat babunya nih. Sama Mas Juli nih mau dimasukkan sekalian. Yang saya ceritakan tadi. Ini babonya. Babonya lumayan. Cuk. Sik, Mas. Ini udah sama babonya. Babonya gede ya, Mas, ya? Dulu pertama kali ke sini belum lihat, Mas, Bang. Puru ya? Heeh. Babonya gede, teman-teman. Panjang ini. Ini wah, ini nek nyetak jos iki. Ini Pak masih hamil ya, Mas, ya? Iya, ini 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan lagi, Mas. Besok ke sini. Oke, ini 6 bulan, 3 bulan lagi ini mungkin sudah melahirkan, tapi enggak tahu nanti nyonteknya apa, Mas? Nyonteknya dulu saya cuma bilang yang paling bagus gitu. Oh. Enggak ngomong apa ngapa putih gitu ya? Ini tiap hari di sini berarti ya? Iya. Kandangnya remuk ya, Mas. Malah ngarep dhewe. Tuh. Itu kudanya. Ono anak kudane barang e. Anak kudane jenenge apa ya, Mas? Aduh.
Imbo eh iki ya. Mantep deh. Ternyata nggih monggo. Ternyata banyak kelompok ternak tapi bermacam-macam. Obarabir. Wah, ini udah tua ini. Memang babonya lumayan ini. Ini makanannya. Wah, hari ceritanya aja sih. Berapa bulan lagi kita kesini ya, Mas? Ya, 3 bulan lagi. 3 bulan ya, lagi. 4 bulan. Oke. Wah, no ya, hijaunane mantep ini. Ini apa-apa mau, Mas? Bapak mau ya, merang belum merang, Mas? Mau. Mau ya. Enak nek apa-apa film. Ini anak ke-9 katanya. Katanya itu juga bisa diketahui dari gerit-geritnya ini. Tapi ini enggak kelihatan dari sini. Ini udah lumayan banyak ini kayaknya anaknya. Ini katanya anak ke-9. Kalau keluar anak ke-10. Anak ke-10 berarti ya. Bisa dilihat. Bisa anaknya dilihat. Kayak apa. Ini kayaknya patah wae dulu. Mungkin patah dari sana udah kayak gitu ya. Yang satu panjang sekali. Oke Mas Dili, terima kasih ya. Besok kesini lagi lah. Ya. Karena nggak dijual, nggak saya tanya nomor teleponnya. Iya. Cuman nih Mas. Ya, kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komennya ya. Sampai ketemu lagi.